Dua kasus besar di Subang, hingga saat ini masih jadi misteri. Pertama, kasus Darel anak hilang di Subang, yang masih diselidiki. Kedua, kasus pembunuhan ibu dan anak bernama Tuti dan Amalia pada 2020, Darel hilang sejak 24 April 2023 dan hingga Senin 8 Mei masih misterius. Anak pasangan Kurnaisi dan Harudin itu raib secara tiba-tiba usai tiba di kampung halamannya di Kampung Cikaso, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Kasus Darel anak hilang di Subang ini jadi perhatian karena sempat diviralkan hilang diculik makhluk halus. Namun, hal itu belum terbukti. Guna mengusut kasus hilangnya Darel, Kapolres Subang, AKBP Sumarni sampai turun langsung ke TKP. Bahkan melibatkan ahli psikologi forensik dari Polda Jabar. Selain kasus Darel, Subang nyatanya tak cuma melahirkan satu kasus misterius saja. Kasus yang masih jadi misteri lainnya adalah pembunuhan ibu dan anak bernama Tuti dan Amalia. Kasus yang terjadi di Desa Jalan Cagak pada bulan Agustus 2020 itu hingga kini masih belum terungkap. Pun dengan pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia yang sampai sekarang masih berkeliaran bebas, kala itu, sosok yang paling dicurigai halayak terkait pembunuhan Tuti dan Amalia tak lain adalah pria bernama Yosep. Yosep adalah suami sekaligus ayah dari Tuti dan Amalia, bukan tanpa alasan Yosep sempat dicurigai sebagai pembunuh, sebab rupanya Yosep adalah orang pertama yang menemukan jasad anak dan istrinya di dalam mobil Alphard. Namun belakangan, polisi menegaskan bahwa Yosep bukanlah pembunuh Tuti dan Amalia. Hal itu diungkap kepolisian Subang usai memeriksa Yosep selama berbulan-bulan bersama saksi mata lainnya. Subscribe dan share ya!